sambil diiringi musik orkestra dalam waktu bersamaan di acara Jurassic Fest, kawasan Jalan Sumatera, Kota Bandung, Jawa Barat. Inilah ngabuburit ala seniman di Kota Bandung. Mereka melakukan acara penggalangan dana untuk anak yatim piatu. Acara ngabuburit ini masuk dalam rekor MURI karena menggabungkan beragam seni di dalamnya, di antaranya seni lukis, kuliner, orkes kontrafang, serta hijab painting. Dan dalam waktu yang bersamaan, dibuat sebuah kolaborasi khusus dengan judul Orkes Kontrafang Nasi Goreng dalam waktu yang tercepat. Selain memecahkan rekor MURI, acara ini juga dalam rangka penggalangan dana untuk anak yatim. Menurut salah seorang tokoh tato Indonesia, acara ini sengaja dipersiapkan dengan baik untuk penggalangan dana untuk anak yatim dan memecahkan rekor MURI. Kita menggalang dana untuk panti asuhan, gitu. Acara sosialisasi, menggalang, dan buat ini gitu. Sementara itu, menurut salah seorang peserta hijab painting kali ini sedikit berbeda karena tema yang diambil adalah bunga, yaitu yang melambangkan kawula muda. Ini lebih banyak, gitu. Jadi nggak monoton, dari itu aja. Jadi hijab itu nggak membatasi seni, gitu. Temanya kenapa sih bunga? Ini seniannya sendiri sih yang... Selain itu, hijab painting juga bisa mempercantik dan menambah manis para pemakai jilbab. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwan Gumilar, Metro TV. Pemirsa, segmen Ramadan Rumah Impian akan hadir.